Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kaman Anom ada situasi lingkungan-lingkungan, tapi bukan lingkungannya, tapi sebagai penulis, ternyata alamnya sangat eksotis. Kita tidak menyangka bahwa di sini ada alam seperti ini. Ini ciptaan dari alam nih, Allah Ta'ala yang ciptakan seperti ini, bukan buatan manusia. Sangat luar biasa. Mengapa kita tidak sayang seperti ini? Makanya kita berharap bahwa lokasi ini tidak boleh karena tambang, tidak boleh karena sawit. Dan ini menara air sebenarnya. Kalau di sini baik, maka di daerah Babai, daerah Hilir akan baik. Tetapi kita ingin rusak, maka daerah Babai sebenarnya akan mulai dirusak. Makanya tidak ada kebijakan bagi kita semua, kita harus menjaga alam ini. Siapapun, ya kan? Siapapun dia harus menjaga alam. Ciptakanlah rahmatan dari alamin. Jadilah kita sebagai halifah di muka bumi supaya alam kita lestari. Inilah Paman Anom ada di Jua Imbuhang. Makasih. Terima kasih.